latihan militer pegas keras, tapi harus ada ya, waktu lain kan tidak ada batas antara kalian memanah sama anak buah sama keluarga ini ya, sehingga mereka merasa bagian dari keluarga besar kalian, bagian dari peloton ya, paling tidak di peloton Danton tuh harus kasih delegasi dia Danton untuk merangkul anak buahnya 30 orang. Danki apalagi, baru Daniel ya, Daniel mungkin pada level para Danki. Itu adalah sebuah sarana kita untuk berkomunikasi kepada anak buah kita. Kalau itu terjadi, kalau itu rutin dan lakukan, maka anak buahmu akan setia kepada kalian, anak buahmu akan membela kalian, anak buahmu akan menjaga kehormatan satuan ini. Kalau itu sudah tercapai, maka tugas apapun bisa kita kerjakan.